Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif, yaitu di mana channel kebanggaan kita bersama nih guys. Oke, sahabat live on, sahabat setia IT Fiktif, pastinya teman-teman jaringan kalian udah pada cenat-cenot gitu. Pokoknya kayak sempak gak dicuci selama 3 bulan men, busuk banget gitu ya jaringan live on kalian. Nah itu tandanya sahabat live on, apain kalian udah pada expired. Sudah saatnya mimin update apain live on tercepat dan paling stabil untuk mengatasi jaringan kalian di sana yang udah mulai membagongkan men. Dan biar tidak panjang lebar, langsung aja bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif atau yang masih belum berlangganan, silakan kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe, karena dengan itu kita bisa berteman. Dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel IT Fiktif. Oke, langsung aja sahabat live on. Di bagian jaringan data men, kalian tekan lama. Oke, langsung aja ya. Di sini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card, SIM 1 dan SIM 2. Silakan kalian pilih salah satu SIM yang bakalan kalian buatin APN-nya. Nah, yang paling bawah teman-teman, di situ ada baca nama titik kasus atau APN, bisa kalian tekan. Dan yo mantap banget coy. Jadi APN live on tercepat dan paling stabil ini sudah berhasil diupdate teman-teman ya. Tolong perhatikan dan simak baik-baik untuk di bagian nama, sesuaikan aja seperti ini ya, live on update. Untuk di bagian nama teman-teman tolong perhatikan. Dan untuk di bagian APN-nya, nah di sini mengalami pembaharuan sistem, artinya berhasil diupdate oleh IT Fiktif dengan presisi yang tinggi. Jadi wajib banget samakan, yaitu internet.ponero.no. Untuk di bagian APN-nya ya, wajib banget samakan. Karena meskipun APN tersebut diupdate, nantinya ada beberapa item yang tidak akan dirubah oleh IT Fiktif, ada pula beberapa item yang nantinya dirubah atau diupdate. Khusus di bagian kolom ini teman-teman itu tidak dirubah ya. Kenapa? Karena sifatnya yang sangat rawan atau rentan, sehingga Mimi lebih memilih lapisan-lapisan yang lain untuk diperbaharui dengan item terbarunya IT Fiktif. Jadi silakan kalian pantengin channel ini. Oke, mantap banget ya. Bila mana sudah kita next, dan sekarang kita bergeser ke bagian proxy-nya, kosongin aja. Di bagian apurnya kalian kosongin ya, di bagian nama pengguna kosongin, kata sandinya kosongin. Dan untuk di bagian servernya men, di sini lagi-lagi wajib samakan, yaitu 209.244.0.3. Untuk di bagian servernya kalian samakan seperti itu. Dan perlu diinformasikan sahabat live on, apabila ada APN yang sudah expired, silakan kalian hubungi pihak Mimin, nantinya akan Mimin update APN yang sudah expired tersebut. Dan biar tidak terlalu banyak APN kalian, langsung sikat gitu men, langsung buang ya, dan langsung ganti dengan yang terbaru yang sudah Mimin update. Paham ya? Oke. Dan kemudian untuk di bagian MMS-nya kosongin, dan untuk di bagian proxy MMS-nya di sini lagi-lagi wajib samakan, yaitu 54.39.184.5. Untuk di bagian proxy MMS-nya kalian samakan seperti itu. Oke, perlu kalian ingat bahwasanya tidak semua daerah waktunya sama. Tidak, artinya ada beberapa daerah yang masih lancar gitu ya APN-nya. Ada pula beberapa daerah yang kerasa lemot teman-teman. Intinya updatean ini berlaku khusus untuk wilayah atau daerah yang udah kerasa lemot gitu. Intinya kira-kira sendiri seperti apa di TKP kalian teman-teman. Paham ya? Oke, mantap banget. Bila mana sudah kita next, dan sekarang kita bergeser ke bagian port MMS-nya. Silakan isi 3128 teman-teman, seperti itu. Oke, 3128. Tanda-tanda APN tersebut expired itu biasanya jaringan udah kerasa lemot ya, udah kerasa down. Biasanya udah kayak loncat-loncat gitu men jaringan kalian. Udah kedap-kedip gitu ya. Itu tandanya APN-nya udah expired, sudah saatnya kalian ganti. Intinya kira-kira sendiri ya seperti apa di TKP kalian teman-teman, rasanya seperti apa gitu. Dan kemudian untuk di bagian MCC-nya di sini kalian biarkan aja, jangan sampai dirubah ya, karena di situ sudah ada secara otomatis. Dan untuk di bagian MCC-nya juga lebih rentan, jangan sampai dirubah teman-teman, khawatir takut datanya nggak muncul ataupun kembali lagi ke APN yang pertama. Intinya jangan sampai dirubah.
Dan kemudian untuk di bagian jenis autentikasinya, kalian pilih yang paling bawah pub atau chub seperti ini. Untuk di bagian jenis autentikasinya men. Oke, dan untuk di bagian jenis AP-nya di sini Mimin menggunakan 3 item. Default, lalu kemudian ada shuffle dan terakhir net. Jadi ada 3 metode khusus yang wajib buat kalian samakan. Dan bila mana tampilannya berbeda di HP kalian, tenang aja, karena kalian masih bisa ketik manual dan dipisah dengan tanda koma tanpa spasi, men. Contohnya ada di bagian layar kaca itu. Jadi monggo kalian samakan. Paham ya? Oke, mantap banget nih bila mana sudah kita next. Dan sekarang kita bergeser ke bagian protokol APN-nya ya. Kalian kunci di IPv4 teman-teman seperti ini. Oke, dan kemudian untuk di bagian protokol roaming APN, sama hukumnya, yaitu wajib banget kunci di IPv4 seperti itu. Oke, mantap banget. Bila mana sudah langsung aja, kita tekan selesai di pojok bagian kanan atas, lalu kemudian kita simpan. Dan yo, mantap banget coy. Jadi APN Live on tercepat dan paling stabil ini sudah berhasil di update teman-teman. Langsung aja ya, kita hidupkan data. Dan kita akan melihat teman-teman seperti apa sih grafik dan statistik yang dimiliki oleh APN Live on tercepat dan paling stabil ini coy. Kita masih menunggu. Oke teman-teman, wow mantap banget cuy, ya gila banget sumpah. Ini bisa kalian saksikan sendiri teman-teman ya, untuk di bagian apinya bisa kalian lihat yaitu bermain di angka 43 ms ya. Wow gila banget teman-teman. Sedangkan untuk di bagian unduhnya di sini bermain di angka 10,1 mbps. Untuk di bagian unduhnya ya bisa kalian lihat teman-teman. Oke, dan kemudian untuk di bagian unggahnya di sini bermain di angka 5,3 mbps. Dan untuk di bagian pingnya di sini bermain di angka 43 ms. Tunggu apa lagi men, bisa kalian coba ya di TKP kalian. Semoga bermanfaat dan pastinya membantu. Terima kasih, selalu pantengin terus channel ITV Tip. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe, karena dengan itu kita bisa berteman. Semoga bermanfaat, terima kasih. Next video, assalamualaikum.